Seperti saya katakan awal dulu, ini pengalaman pertama Masjid Ma'ruf dalam bulan Ramadan. Jadi expect some kegenjutan lah insyaAllah. Boleh tuan-tuan maafkan kita tak? Ke nak kena saya nyanyi lagu maafkan kami pula? Tak, insyaAllah. Teruskan doa, insyaAllah nanti kita 10 malam terakhir kita akan membuka ruang solat ini kepada semua untuk i'tikaf dan sebagainya. Maka teruskan untuk memakmurkan masjid ini, masjid yang kita sayangi ini. Dan dalam doa tuan-tuan tu, doakanlah saya, doakan lembaga pentadbir masjid, kaki tangan, sukarelawan. MasyaAllah, doa ni kerja saya pun tak mampu lah. Kalau tengok road marshal tu tiap-tiap malam, saya pun tak tahu penat ke tidak doang tu. Yang siapkan iftar kat bawah dan sebagainya. Diorang tak perlukan apa-apa daripada tuan-tuan. Kami semua perlukan doa daripada tuan-tuan semua. InsyaAllah boleh? Boleh. Baik, malam ni saya nak sentuh sikit. Sebab petang tadi mufti pun cakap pasal rahmah. Dan memang tahun ni Ramadan, kempen Ramadan, temanya pada tahun ini ialah rahmah. Dan temanya ialah rahmah bermula daripada saya. Yeah. So saya nak membawa semangat Al-Quran juga. Sebab malam ni pun ada setengah-setengah masjid mengadakan apa ni, memperingati nuzul Quran kan. Eh, bagi mereka yang mengambil tarikh 17 Ramadan sebagai tarikh turunnya Al-Quran, maka malam ni adalah malam nuzul Al-Quran bagi setengah pandangan mereka tu. Jadi kita ambil momentum yang sama, semangat yang sama, kita nak balik semula kepada Al-Quran. Dan inti yang nak kita ambil tu ialah cerita tentang rahmah. Okay, rahmah. Rahmah tu apa? Apa tu rahmah? Macam-macam terjemahan kepada rahmah kan. Eh, rahmah tu ada yang kata kasih, sayang, apa lagi, orang yang cepat mesra dengan orang tu pun rahmah. Ada yang kata berakhlak mulia tu pun rahmah, buat baik dengan orang pun rahmah kan. Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha rahmah kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan juga sebagai rahmah. Jadi kita ni hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah tentu tak boleh lari untuk membawa image rahmah tu tadi. Saya tak nak go into membandingkan keperluan rahmah dengan apa yang berlaku di tempat-tempat lain yang menunjukkan Islam tu sebagai pengganasan dan sebagainya. Sebab saya tengok kat internet pun banyak yang sangat cerita konspirasi. Tak nak tu tolak tepi cerita tu, tak nak compare lah, tak nak. Kita nak rahmah sebab kita ni masyarakat rahmah, kita umat rahmah kan. Tak ada kena-mengena nak compare. Memang tu tak betul lah, salah lah pengganasan dan sebagainya. Tapi pasal banyak sangat cerita yang kurang tepat kan. Sekarang banyak apa dipanggil kempen untuk memperkenalkan fake news tu, macam mana nak kenal. So tak nak campur bab-bab tu. Kita kena rahmah sebab Tuhan kita maha rahmah dan Nabi kita itu diutus sebagai rahmah. Dan kalau kita lihat, telanjur kita baru lepas daripada Quran Hour petang tadi, membaca Quran bersama-sama. Dalam Quran itu sendiri, kalau kita nak cari message-message rahmah, banyak. Malahan kalau kita buka ayat pertama je dalam Quran, surah pertama je dalam Quran, kita boleh lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri memperlihatkan diri dia, memperkenalkan diri dia dengan sifat yang positif, yang baik, yang tanpa menggambarkan dalam kepala otak hamba-hamba dia ni yang Allah itu Tuhan yang akan membalas kita dengan balasan yang apa, tidak baik atas dosa yang kita buat. Dia tak gambarkan dengan itu dulu. Daripada 99 nama Allah yang Allah mulakan dalam ayat pertama dalam Quran, Allah sebut memperkenalkan diri dia sebagai apa? Sebagai apa? Ayat pertama dalam Quran apa? Bukan ayat pertama turun eh. Ayat pertama dalam Al-Quran apa dia? Hmm? Kuat sikit eh? Saya suara dah nak hilang ni, jadi kita tolong saya. Bismillahirrahmanirrahim kan. Allah mulakan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani ataupun maha penyayang. Kan ada 99 nama, kan banyak lagi nama lain. Kenapa Allah mulakan dengan Rahman Rahim dulu untuk memperkenalkan diri dia dalam ayat pertama dalam Al-Quran? Pernah tak kita duduk terfikir? Ini penting tuan-tuan, sebab tadi kita baru baca Quran ramai-ramai kan. Ada betul lah kita baca Quran dapat pahala kan, tapi Quran itu juga perlu kita fahami. Dan faham Al-Quran itu bukan hanya baca terjemahan. Baca terjemahan belum tentu faham, sebab dia ada tafsir. Dan kadang-kadang ada beberapa maksud-maksud yang terselindung, yang tersembunyi di sebalik perkataan, ataupun even sometimes ayat-ayat itu sendiri ada maksud yang tersembunyi yang mengajar kita nilai-nilai yang baik. So kalau kita ringkas lah, kita pukul 10 bas nak jalan. Ringkas,
Kita ambil 4 ayat pertama je daripada surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan diri dia dengan Maha Pengasih lagi, Maha Pemurah lagi, Maha Penyayang dulu. Kemudian baru dia masuk sikit, authority sikit. Nah, tunjukkan kuasa sikit. Rabbil Alamin pula. Dia perkenalkan diri dia dalam ayat kedua sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tapi dia mulakan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Lepas tu dia ingatkan balik yang dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim balik. Lepas tu baru dia masuk balik Maliki Yaumiddin, sebagai seorang penguasa ataupun yang berkuasa pada hari, pada hari akhirat, pada hari perhitungan. Jadi kalau kita lihat daripada 4 ayat ni, kita baca paling tidak satu hari 17 kali. Malam ni lebihlah dengan tarawihnya. Kan, itu buat 8 dengan 3, kalau buat 23 lagi banyak kita baca. Tapi kenapa message yang Allah nak sampaikan ini, dia sebagai Tuhan, dia tu berkuasa, dia boleh buat apa dia punya suka, tapi masih lagi dia pilih untuk memperkenalkan diri dia dengan sifat Rahman dan Rahim dulu. So kita ni siapa yang tak nak ada sifat rahmah, tak nak ada Rahman dan Rahim kepada orang-orang lain, terutama orang yang ada di sekeliling kita. Kan? Kenapa dalam kehidupan kita selalu asyik tonjolkan otoriti kita aje? Kan? Allah tak tunjukkan otoriti dulu. Rabbil Alamin datang selepas Rahman ni Rahim. Kan? Kita apa-apa, oh tak ada, saya pengerusi masjid. Ha, kan? Step sikit. Kan? Sekatilah saya nak buat apa. Kenapa kita mula dengan itu? Saya suami, saya ayah, kan? Aku bapa, kau dengar. Kenapa mesti start dengan otoriti dulu? Sebab itu kita dengar kadang-kadang, kita pernah dengar kan quote yang mengatakan apa? Respect ni you have to earn it. Kita kena earn respect. Sebab itu kalau dalam keluarga pun, dalam konteks rahmah dalam keluarga, kalau kita tunjulkan rahmah ni dulu, respect tu akan datang secara automatik. Tak payah tunjukkan otoriti dulu, tak payah keluarkan rotan dulu, tak payah keluarkan tali pinggang dulu. Oh, ni cerita budak dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu mesti kena sebat dengan rotan tali pinggang punya kan. Sekarang tak boleh. Kan? Pukul aja kena saman, kena su. Eh? Ha. Kita, kalau kita mulakan dengan kasih dan sayang, hormat tu akan datang secara otomatik. Tapi jangan sampai terlalu lembut sangat pula. Kan? Sebab tu kita lihat macam mana Allah selang-selikan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, lepas tu Maliki Yaumiddin pula. Tapi bila kita baca Maliki Yaumiddin ni pula pun, kadang-kadang kita cuma baca dan kita baca maknanya tu yang kadang-kadang tak sampai maksud tu. Dia bukan raja, Malik tu raja lah kan. Dia bukan raja macam raja very authority-nya orang, authoritarian punya type kan, asyik nak tunjuk kuasa, tunjuk. Tak. Kalau kita cuba untuk ponder, kita tadabur ayat tu, kita pause kejap, kita fikir, kita ingat balik dulu kita belajar tauhid, bila belajar beriman dengan hari akhirat, kita tahu di hari akhirat nanti ada perhitungan, betul tak? Ada hisab. Di hari akhirat nanti ada mizan, ada timbangan. Kita tahu kita akan ditimbang pahala dengan dosa kita. Kita tahu waktu tu kita akan diadili, kita akan dipersoalkan, kita akan dikunci mulut kita yang bercakap, tangan dan kaki kita semua. Itu semua kita tahu. Tapi bila kita baca Maliki Yaumiddin tu, kita pernah tak kaitkan dengan apa yang kita belajar dulu tu? Tuhan tu dia describe diri dia sebagai penguasa pada hari akhirat. Pernah tak kita fikir Tuhan tu, Allah tu Tuhan, dia kalau nak tunjuk aja boleh tak? Macam dekat raya ni kan, kuih tunjuk kan, tunjuk, tunjuk, tunjuk. Allah nak tunjuk-tunjuk boleh tak? Ini jangan kata saya tashbih pula. Saya bukan tunjuk, mana Allah kalau just nak kata turunkan verdict aja, nak jatuhkan hukum, engkau syurga, engkau neraka, engkau syurga, engkau neraka. Boleh tak Allah buat macam itu? Boleh tak? Dia Tuhan, sepatilah nak buat. Betul tak? Tapi kenapa kita dihitung? Kenapa mesti timbang antara pahala dengan dosa? Sebab dia nak bagi tahu apapun keputusannya dia accountable for. Accountable bahasa Melayu apa? Saya cuba cari tak jumpa. Accountable. Taufik. Ha? Tanggungjawab, responsible. Dia ada dua, responsibility dengan accountability. Boleh faham eh? Saya sebut perkataan Inggeris jadi lebih tepat makna dia. Kita kalau kita ada authority, betul, kita ada kuasa, kita responsible, tapi tak semua orang yang responsible tu nak want to be held accountable. Faham tak? Saya nak kita bezakan sebab dalam kamus responsible dengan accountable sama tanggungjawab. Tapi dia sebenarnya maksud berbeza. Accountable tu maknanya dia bertanggungjawab dengan setiap ukur tara yang telah dia sendiri tetapkan. Kalau sebagai
pengurus masjid, mungkin kita ada, kita punya mosque management regulation dah ada dah, dan kita akan pastikan semua, baik kaki tangan, baik lembaga pentadbir masjid, ikut SOP dah ada, ikut. Jadi apa yang kita dah set, kita ikut, dan kita accountable. Sebab kita yang set, kita mesti ikut, kan? Kita yang nak buat macam tu, dan kita akan dipertanggungjawabkan, dan kita berani jawab balik. Yes, kenapa? Kita bukan tanggungjawab, tapi bila berlaku apa-apa, kita hilang, tak? Begitu juga sebagai seorang ayah, begitu juga sebagai seorang suami, begitu juga sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Allah tunjukkan diri dia dalam 4 ayat pertama tu saja, mula dengan Rahman Ar-Rahim, tapi bila cakap pasal otoriti pun, bukan otoriti yang gila kuasa. Aku bapa, aku abang, tak, bukan. Otoriti yang ada tanggungjawab, yang accountable dengan apa yang dia putuskan. Itu maksud Maliki Yawmiddin. So tuan-tuan, insyaAllah, peringatan ringkasnya untuk diri saya juga, kita kena sering-seringlah tadabbur dengan Al-Quran. Itu yang Allah tanyakan, afala ya tadabbarun Al-Quran. Kita baca Quran betul dapat pahala, setiap satu perkataan tu dapat pahala, tapi bila kita baca maknanya, jangan kata orang Kedah, jangan pulun nak khatam, jangan sibuk nak khatam sangat pun, kan? Kita nak ikut sunnah sahabat lah, khatam bulan Ramadan. Nabi SAW pun bulan Ramadan Jibril datang bacakan semula, Nabi baca semula ayat-ayat yang dah diturunkan. Memang sunnah, tapi Nabi, sahabat ke siapa yang baca tu, dia baca dengan faham. Kita baca tak faham, dah tak faham pula, tak tadabur, tak ponder, tak duduk sekejap, pause, fikir apa mesej yang Allah nak sampaikan di sebalik 3-4 ayat ni. Cuba kita baca 4-5 ayat, stop sekejap, fikir. Baca 4-5 ayat, kita reflect balik dalam diri kita. Contoh 4 ayat pertama tadi, saya akan reflect sebagai pengerusi masjid. Orang lain akan reflect sebagai apa? Supervisor dekat company dia, kan? Kita sama-sama akan reflect sebagai ayah kepada anak-anak kita. Kita semua akan muhasabah ayat yang 4 tadi tu sebagai suami kepada isteri kita. Ibu-ibu kat atas akan reflect ayat tu sebagai isteri, sebagai ibu pula, kan? Barulah kita kata Quran itu hudan lil muttaqin, dia petunjuk kepada orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi petunjuk kalau kita baca Fatihah sekadar, setakat baca Fatihah aje, kan? Dalam semayang baca dah habis, apa kita dapat daripada surah Fatihah tu? Tak tahu. 4 ayat pertama pun tak pernah duduk fikir, belum suruh habiskan satu surah lagi, baru 4 ayat pertama, kan? Dan itu yang Allah SWT tunjukkan pada kita. Maka kita harap kita dapatlah mengorek, mengkaji dan mencari nilai-nilai yang Allah dah tanamkan dalam ayat-ayat cintanya kepada kita. Mudah-mudahan akan menambahkan bibit-bibit cinta dalam hati kita, bibit-bibit rahmah, bibit-bibit saling sayang menyayangi, yang mana dengan sayang menyayangi itu akan menimbulkan kesatuan insya-Allah, dan hormat menghormatilah. Janganlah nak gaduh-gaduh, benda kecil-kecil pun nak bergaduh lagi tak habis, penat. Kerja banyak nak buat ni, kan? Kerja banyak nak buat, kan? Masyarakat kita pun masih jauh, anak-anak kita yang masih sekolah pun perjalanan masih jauh, kan? Ni nak capai masyarakat yang cemerlang ni, perjalanan masih jauh lagi, kan? Dengan keadaan dunia yang tak menentu, na'udzubillah, tak lama lagi mungkin ekonomi akan merosot, banyak lagi masalah sosial, ramai yang akan kena buang kerja, kan? Ini masih nak gaduh lagi benda yang kecil-kecil, kan? Benda yang simple-simple, yang memang kadang-kadang ada benda tu dah beratus malah ribuan tahun pun diselisihkan oleh ulama' yang besar-besar pun masih lagi nak bergaduh dekat Facebook. Saya pun tak faham. Boleh tuan-tuan, kita orang Jurong jangan buat malu lah, orang Jurong, orang Bunle jangan buat malu lah. Kita sebarkan rahmah, kita mulakan memahami rahmah tu dalam hati kita, sebarkan rahmah dengan orang terdekat dengan kita dulu, ahli keluarga kita, kemudian kita spread lah lebih jauh jauh sikit. InsyaAllah mudah-mudahan satu Jurong satu Bunle ni Allah rahmati, kerana kita masyarakat yang rahmah. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Kita kalau tak berkasih sayang, doalah minta Allah turunkan rahmat dia. Banyak mana pun tak akan turun rahmat Allah kalau kita sama kita masih bersengit-sengit hati, tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh? Sekian saja peringatan ataupun tazkirah ni, terutama untuk diri saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu